Pangap. Kau sangat galai mu kat mu. Duduklah dulu. Baiklah, Kulil. Tak selalu ke sini. Bandel kali kulihat. Udah sering kali tinggal kelas. Orang yang sudah mati, jangan dibahas-bahas. Ampun, kamu. Tertawa bersama kampung andaliman. Horas. Lukas. Oi, Lukas. Apa sih, Pak? Positif nih, Pak. Ganggu aja pun. Sebab kau bilang. Ambil ini di sana. Nah, ini Pak. No. Tengoklah. Minta di smackdown kau ini ya. Kau kalau disuruh, fokus kau sikit. Gila, happy kau. Aku lagi sibuk. Terus bapak suruh. Huh? Menjawab kau ya. Kurang ajar kau. Aku baik. Panas sekali siang ini ya. Yang servis apa kau? Tidak Pak, saya mau antar surah dari sekolah. Si Lukas lagi keluar dia. Nantilah ku sampaikan ya. Ini untuk bapak. Kan dia yang sekolah. Kok aku pula yang kau kasih surat? Aneh zaman sekarang. Ada saja. Apa rupanya isi suratnya itu, Otah? Baca sendiri saja, Papa. Aku kualah. Ini sih, Pak. Apa jimat isi surat ini? Apa ini ya? Huh? Huh? Abang! Lil, ada kau tengok si Lukas? Gak ada sih aku lihat dia, bang. Kenapa, ngap? Kau sengok kali mu kat mu. Duduklah dulu. Baiklah, Kulil. Lihat si Lukas ini. Bandel kali aku lihat. Udah sering kali tinggal kelas. Kamu yang sabar, bang. Ingat, anak itu anugerah. Ya udah Lalil, kau angkat aja lah dia jadi anak. Lol. Ingat ngap, Instant itu dulu anak yang dianggap bodoh. Oh no. Lihat akhirnya dia jadi anak yang jenius, ahli kimia, bisa buat bom. Bah, gak maulah aku, anakku jadi teroris. Dan gak kenal pula aku sama si Instant itu. Bukan abom lah.
Gini, Bang. Kau tuh perlu nikah lagi. Udah lama dia gak merasakan kasih sayang ibu. Nasihat kau tak membantu. Oh no. Mahal si namuk sekarang, cuy. Serah kau lah, Bang. Tapi ingat, anak itu berasal dari Tuhan. Ada apa-apa enggak ya? Hah?